السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا. وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعذني الله واياكم عن النار معاشر المسلمين أعذني الله واياكم سيدنا يوم semoga senantiasa dirahmati oleh Allah الله سبحانه وتعالي pertama tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya yang sangat amat banyak terutama nikmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga dengannya kita mampu melangkahkan kaki kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Salawat teriring salam Marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, nabi kita yang mulia, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnahnya hingga akhir zaman. Masyrul muslimin azanillahu wa iyyakum usikum wa ya nafsi bi taqwallah muttaqun khotimu wasiatkan kepada diri khoti pribadi dan juga kepada jamaah sekalian Marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa dan Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk menuju kampung akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa berbekalah kalian Fa inna khairaz zadi taqwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan wattaquni ya ulil albab bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi untuk setiap permasalahan dan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka الله سبحانه وتعالى بر فيمن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله جوبر في من يتق الله يجعل له من أمره يسرا فيمن إن أكرمكم إن الله أتقاكم يا معاشر نعم المسلمين الله وإياكم سبحانه وتعالى dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Masyaallah muslimin azanillahu wa Ada sebuah ibadah, ibadah agung yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ada sebuah ibadah agung yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ibadah ini sangat memiliki banyak sekali keutamaan. Ibadah ini sangat sangat kita butuhkan terlebih di zaman sekarang ini. Namun sayangnya ibadah ini dianggap sepele. Sayangnya ibadah ini dianggap sepele sehingga cenderung dilalaikan bahkan diabaikan. Ibadah ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah akhlakul anbiya. Ini adalah akhlaknya para nabi. Wasifatus salihin dan ini adalah di antara ciri-ciri orang-orang yang saleh. Ibadah apakah itu? Ibadah itu adalah ibadah menundukkan pandangan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan raddul basar min akhlaqil anbiya wa alamatis salihin menundukkan pandangan adalah akhlaknya para nabi dan juga ciri-ciri orang-orang yang saleh menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ini adalah salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, "Yaghuddu min absarihim," hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, "wa yahfazhu furujahum," dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, "dzalika azka lahum," hal itu lebih suci bagi mereka. Inna Allah khabirun bima Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui, maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Mashallah muslimin azza wa iyyakum. Di dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya sehingga menundukkan pandangan adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada umatnya agar mereka menundukkan pandangannya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda idmanuni sitan min anfusikum adman lakumul jannah jaminlah untuk enam perkara dari diri kalian niscaya saya aku akan menjamin kalian masuk surga di antara enam perkara tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ghuddu absarakum tundukan pandangan-pandangan kalian bahkan di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang pandangan yang haram yang tidak sengaja terlihat. Apa yang harus dilakukan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isrif basarak, palingkan pandanganmu." Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, wahai Ali, la nadrah, fa inna lakal -ula, walisat lakal -akhirah. Wahai Ali, jangan kau iringi pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya, karena sesungguhnya yang pertama halal bagimu tapi yang setelahnya tidak halal untukmu. Mashrol muslimin azza aniyallahu wa iyyakum. Menundukkan pandangan adalah ibadah yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah ini sangat kita butuhkan terlebih di zaman sekarang ini. Di zaman di mana perkara-perkara yang haram dipertontonkan, di zaman di mana perkara-perkara haram mudah sekali dilihat. Dimana di mana di hari-hari ini, aurat-aurat diumber aurat-aurat dipertontonkan, sangat mudah untuk kita lihat, baik di dunia nyata, terlebih lagi di dunia maya. Namun, sayangnya, masya Allah, kita melihat banyak di antara kita yang melalaikan ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan-pandangan kita di perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Namun, sayangnya, banyak di antara kita justru jelalatan. Nasallahu salamata wal afiah. Masyaallah muslimin, azanillahu wa iyyakum. Sesungguhnya mata merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Bukankah kami telah memberikan kepadanya 'ainain? Kedua belah mata, kedua buah mata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum" La ta'lamuna ta syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna ta syai'an di dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alalakumus-sam'a wal-abshara wal-afidah, la'anlakum tashkurun." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian as-sam'a wal pendengaran, kemudian penglihatan wal-afidah dan juga hati nurani. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Oleh karenanya ma'asyil muslimin azan ya Allah wa Hendaknya nikmat mata ini. nikmat pandangan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini. Kita syukuri. Dan di antara bentuk syukur kita adalah kita gunakan mata tersebut di dalam rangka ketaatan kepada Allah. Hendaknya kita tidak gunakan untuk semakin menambah dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hatilah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum dari dosa dan maksiat Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam firman-Nya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian melainkan itu semua merupakan akibat dari dosa-dosa kalian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum tatkala seorang hamba menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan maka akan banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang dia akan dapatkan di antaranya adalah yang pertama dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi telah kami sebutkan bahwasanya menundukkan pandangan adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan sehingga tatkala seseorang menundukkan pandangannya di perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan maka ini adalah merupakan ketaatan yang dapat berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan menundukkan pandangan hati kita akan semakin menjadi suci dan bersih. Dengan menundukkan pandangan, kita telah menjaga kesucian hati kita. Oleh karenanya setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya, setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika azka lahum. Hal itu lebih suci bagi mereka. Oleh karenanya ketika seseorang menjaga matanya tidak jelalatan, maka dia telah menjaga kesucian hatinya. Al Imam Al Hasan Al Basri beliau pernah mengatakan, "Ghadul basar sababun li qalb." menundukkan pandangan adalah salah satu langkah agar hati kita terus suci dan juga bersih. Dan juga Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ketika hati kita bersih, maka amalan-amalan kita pun akan menjadi baik. Beliau pernah mengatakan, Man tobat a'maluh. Berang siapa yang hatinya bersih, maka niscaya amal-amalnya akan menjadi baik. Dan ma'asyurah muslimin azan ya bisa jadi ketika kita malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ini adalah merupakan akibat dari hati kita yang kotor bisa jadi sulitnya kita melakukan ketaatan beratnya kita malasnya kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini disebabkan oleh hati kita yang kotor oleh karenanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan lau tahurat qulubuna lama syabi'at min wajal kalau seandainya hati kita bersih saya kita tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa puas di dalam membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu ingin membacanya, tidak pernah merasa kenyang, selalu ingin menambah, menambah dan juga menambah. Masyaral muslimin azanillahu wa Kemudian keutamaan yang ketiga, tatkala seseorang menundukkan pandangannya dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, adalah dengan menundukkan pandangan kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah beliau pernah mengatakan ghadul basari amma harimillah yurithu hubballahi azza wa Menundukkan pandangan dari perkara yang Allah haramkan yurithu hubballahi azza wa jal. melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara keutamaan tatkala kita menundukkan pandangan dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah Dengan menundukkan pandangan, kita terhindar dari kemaksiatan yang lebih besar darinya. Ketika seseorang menjaga pandangannya, berarti dia telah mampu menjaga gejolak syahwatnya, karena betapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi akibat dampak dari pandangan yang diumbar. Bukankah banyak terjadi perzinahan-perzinahan? Semuanya itu merupakan akibat dari pandangan-pandangan yang kita umbar. Oleh karena seorang penyair pernah mengatakan, "Kulul hawadithi mabda'uha minan nazar wa mu'dhamun nari min mustasghiris syarar." Segala kejadian yang besar, segala dosa-dosa besar seperti perzinahan dan yang lainnya, mabda'uha minan nadhari. Semuanya diawali dari pandangan. Wa mu'dhamun nari min mustasghiris syarar. Dan kebanyakan api yang besar itu diawali dari percikan api-api yang kecil. Oleh karenanya masyarakat muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Marilah kita jaga pandangan-pandangan kita. Jangan sampai kita memiliki pandangan yang jelalatan. Marilah kita gunakan mata kita untuk melihat ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin nasta'in Ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ma'ashir muslimin Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mata adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban Atas seluruh kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tsumma latus'alunna يَوْمَئِذٍ idzin 'anil Kelak di hari kiamat, latus'alunna yauma idzin na'im. Sungguh kalian akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban tentang seluruh kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya marilah kita jaga mata kita agar kita gunakan di dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan semakin memperbanyak timbangan-timbangan kemaksiatan, timbangan keburukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum, tentu di antara kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita mampu menjaga pandangan-pandangan kita dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Banyak sekali tips yang di yang diberikan oleh para ulama kita. Di antara tips yang telah mereka sebutkan di dalam kitab-kitabnya, di antaranya adalah yang pertama hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jaga mata kita dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridai hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi oleh Allah dari pandangan-pandangan yang diharamkan olehnya kemudian yang kedua di antara cara agar kita mampu menjaga pandangan kita adalah hendaknya kita sadar bahwasanya setiap apa yang kita perbuat dan setiap apa yang kita lihat semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun pengkhianatan-pengkhianatan mata kita wa ma tukhfis sudur dan segala sesuatu yang dirahasiakan oleh dada-dada kita. Dan kelak di hari kiamat, seluruh rahasia-rahasia, seluruh skandal-skandal yang pernah dilakukan oleh mata kita, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yaaumatublas sarair, Yaaumatublas sarair." Di hari kiamat, seluruh rahasia-rahasia, seluruh skandal-skandal, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya. Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya dengan innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha teliti terhadap seluruh apa yang mereka perbuat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, agar kita mampu menundukkan pandangan-pandangan kita dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah hendaknya kita mengingat bahwasanya kelak di hari kiamat mata kita akan memberikan persaksian untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni neraka, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaf'alun. Ketika mereka datang menghadap ke dalam api neraka, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaf'alun. Maka pendengaran mereka pandangan-pandangan mereka dan kulit-kulit mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka telah perbuat oleh karena itu muslimin, alaihi wa'iyakum, khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian marilah kita gunakan mata kita di dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala oleh kita tundukkan pandangan-pandangan kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari perkara-perkara yang tidak diridhai olehnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم ثبت ايمانهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة